What's up guys, welcome back to my channel. So hari ni aku dengan Man, kita nak pergi mana? Tak tahu lah. Kita pergi ambil GoPro aku dekat Eco Parade. Okay, sekarang kan kita orang ada kat Ipoh, kita orang bawa sampai dekat botanik ni. Aku nak pergi keluar lebih jauh, korang tunggu lah. Man, peace. Peace. Gorgon. Hashtag Gorgon. Gorgon. Kemungkinan ada Gorgon. Ya, yeah, ada Gorgon. Oleh ala lelaki-lelaki Gorgon ini terkejut melihat Gorgon yang hadir dalam bubu itu. Ini sangat besar. Sangat besar. Besar, besar mana ya? Seperti kapal terbang. Oh, sebesar kapal terbang. Lihatlah lelaki ini sedang menyemak. Oh, Gorgon. Ya, ya. Kita, memang kita nampak. Betul-betul Gorgon. Mana belum masuk? Benar ke ni? Tadi awal lupa lah. Sana. Sesat lah pula. Saya melalui Madinah. Kemudian saya pergi ke Mekah. Daripada Mekah saya naik ke atas dan saya bertemu sendiri dengan Ayah Fendi di istana dia. Sebab kita keempat. Sini ikut. Sini bukan? Ni. Oh, gaya bapak. Ah.
Kena cas. Ha, kena cas. Ini bateri dia. Dia masuk. Ha, dia cas lah. Kalau tidak, kamu buat macam ni. Kamu cas pakai ini, ini, ini. Sambil tu kita orang jalan-jalan. Pusing-pusing dalam ibu perik ni. Eh, gemuk ni cakap. Eh, oi, selfie lu. Apa dia cari gemuk ni? Kek tu dah lah kotak-kotak. Ya Allah. Oi, yang ini pun selfie lu. Ambil gambar dia. Kita orang masa ni, kita orang dekat Uniqlo. Dan kita pun pusing-pusing. Eh, ay, cepatnya dapat baju. Biasalah, kita orang ni lelaki. Eh, dia halau pergi ke kaunter sebelah. Wah, hajak eh. Ni apa benda ni? Oh, ni nak bayar ni. Cik. Caca, shopping, wallet fosi, gampang. And then kita orang pun masuk lah dekat G-Shore. Sambil tu cuci-cuci mata lu. Eh, ikut hati nak je aku beli lah. Semua yang ada kat situ. Tapi sabarlah, duit tak memandang. Ni wah, oi, cantiknya jam-jam yang ada kat sini. Oi. Ni acah-acah ada ni. Aduh, hai. Okey, kalau kau boleh tengok dah rakam ke? Dah. Okey, kalau kau boleh tengok ni 18,000 gila. Oh my god. Wow. Lepas tu kita orang pun jalan-jalan-jalan. Ai, apa benda dia buat ni? Beli je lah, tengok-tengok. Aduh, tak muat lah tu. Itulah besohnya. Aduh, dia ni spoil je mamat ni. Lepas satu jam siaplah cas. And then kita orang pun baliklah ke kedai tadi. And then abang tu buka balik kita orang punya GoPro. Dia ajar apa ni, sedikit sebanyak cara-cara. And then dia sempat lagi racun aku beli casing untuk GoPro tu. Ay, ni mamat ni. Padahal gelisah benar tu. Ciwa. Kepada korang yang belum subscribe, boleh subscribe, like, komen dan share, okey. Paling penting subscribe, like, share, okey. Ramai-ramai benda semua free, okey. Jangan lupa support kita orang, okey. Untuk the next video akan datang, okey. Aku appreciate sangat. Wey, senyum. Hey, korang. Thank you so much. Baik tu siapa tu semuanya. Peace.